Assalamualaikum guys. Kali ni saya nak tunjuk kat korang macam mana cara untuk buat kek batik. Saya rasa majoriti orang dah tahu kot macam mana cara nak buat kek batik. Cuma kali ni saya akan letak twist sikit pada saya punya kek batik ni. Saya akan letak sunquick. Mungkin korang rasa pelik kan? Tapi nanti mungkin akan datang saya akan buat video cerita pasal flavor pairing. So kali ni saya nak pairkan rasa coklat dengan rasa oren tu. Kemudian atas saya akan letak topping cheese. So, jom. Bahan yang kita perlukan, biskut Mary satu paket full. Lepas tu cream cheese. Banyak mana nak pakai bergantung kepada banyak mana korang buat ni lah, banyak mana korang punya kek batik. Kemudian vanilla macam biasa. Susu pekat, coco powder, Milo, butter satu buku, kemudian sunquick. Kita cairkan dulu butter. Saya dah potong macam ni supaya dia cepat cair. Bila butter korang dah cair, masukkan serbuk koko lebih kurang 3 sudu. Kemudian masukkan Milo lebih kurang 2 sudu, 2 sudu full. Masukkan susu pekat. Saya suggest start dengan setengah tin dulu. Kemudian korang adjust daripada situ lah, korang nak manis dia setara mana. Masukkan garam dalam setengah sudu kecil. Kacau sampai sebati, sampai dia dah tak ada ketul-ketul tu. Dah sebati, korang boleh tutup api. Masukkan sunquick lebih kurang 2 sudu besar, supaya rasa, ada rasa oren sikit pada rasa coklat korang. Dia, yang penting rasa coklat tu masih lagi main flavor, tapi rasa oren tu sebagai supporting flavor. Korang masukkan korang punya biskut Mary. Patahkan lebih kurang je, tak perlu precise pun. Patahkan separuh ke, patahkan empat ke. Nanti dia akan bagi tekstur yang cantik bila dah siap. Masukkan sampai habis semua sekali satu paket tu. Kita gaul dia sampai sebati, sampai semua biskut ni betul-betul dah disalut dengan coklat kita. Semua sekali biskut ni dah sebati, dah rata, korang boleh prepare korang punya loyang lah. Sekarang saya akan tunjuk macam mana teknik yang senang untuk korang lapik korang punya loyang kalau anda kata korang nak keluarkan daripada loyang lah, nak bagi cantik. Tapi kalau anda kata korang nak potong terus dalam bekas apa-apa kan, nak terus ambil ceduk dari situ, so tak perlulah buat macam ni. Kena ada parchment paper. Korang bajet besar mana korang punya loyang macam ni. Macam saya besar ni. Lepas tu korang potong kat penjuru dia, setiap penjuru. Potong macam ni, 45 darjah. Empat-empat penjuru. Kemudian dalam loyang ni korang minyakkan sikit. Lepas tu sapukan dengan tisu bagi minyak ni rata. Atas ni tadi, lapik ke dalam ni. Yang belah yang melengkung, biar dia ke bawah. Bukan macam ni sebab nanti susah. So macam ni. So tekan je ke dalam. Tekan ke setiap penjuru. Sekejap je dah settle. Nampak? Sekarang masukkan korang punya bancuhan biskut Mary semua tadi dalam korang punya loyang. Masa korang nak ratakan ni, memang tak ada pilihan lain, korang macam kena paksa dia bagi dia betul-betul rata. Kalau anda kata masa masak tu biskut korang patahkan kasar-kasar macam saya buat, memang akan susah lah untuk ratakan. Tapi bila makan, macam dia yang sedap. Sebabnya teksturnya lebih rangup berbanding kalau kita patahkan banyak sangat. Kita nak ratakan senang, bila hasil akhir pun nampak cantik petak, tapi bila makan kurang sedap. So bila saya masak, saya akan sentiasa pentingkan flavor daripada rupa. Sekarang biskut Mary kita dah rata, kita punya kek batik ni. Korang boleh letak dalam peti dulu bagi sejuk. Sementara tu kita akan buat dia punya topping cheese atas dia. Untuk dia punya topping cheese, kita akan start dengan cream cheese. Untuk korang senangkan kerja, korang potong kecil-kecil macam ni supaya kita nak pukul nanti senang. Garam setengah sudu kecil. Vanilla lebih kurang 1 sudu kecil. Pekat lebih kurang 2 sudu lah.
Kemudian korang pukul sampai rata. Kalau ada mesin, boleh pakai mesin, jauh lagi senang. Saya cuma pakai tangan sebab saya nak tunjuk dekat korang yang pakai tangan pun boleh buat, tak ada masalah pun. Sekarang dah sebati, korang boleh nampak. Korang boleh nampak yang tekstur dia pekat, creamy. Kalau andai kata korang nak macam orang, ramai orang suka cheese leleh macam tu kan, biar dia meleleh tu, korang boleh tambahkan susu sikit, sikit demi sikit, sampai tekstur dia jadi macam mana yang korang nak lah. Untuk saya, saya lebih suka macam ni, creamy macam ni. Sekarang boleh masukkan bancuhan cream cheese tadi atas kita punya kek batik dan ratakan sampai semua sekali bahagian dapat lah. Sekarang kita punya kek batik dah siap. Korang boleh letak dalam peti ais semalaman biar dia set betul-betul sebelum korang keluarkan dan potong. Jadi basically ni saja, sangat simple, sangat senang untuk korang buat dekat rumah. Cuma saya letak twist tadi, saya letak sunquick untuk bagi rasa yang lebih exciting lah pada kek batik berbanding yang normal biasa tu. Selamat mencuba. Kemungkinan besar akan datang saya akan buat satu video pasal flavor pairing, texture pairing semua ni. Jadi untuk hari ini, untuk video kali ini itu saja. Assalamualaikum.